Selamat pagi. Ini lagi siap-siap mau ke gereja dan buru-buru karena tadi kudu masak, bikin mie goreng buat makan siang di gereja. Dan jadi ini rambut masih basah-basah, nggak sempat pasang alis karena ya kan pasang alis paling susah ya. Bisa-bisa sejam. Ya udah. Jadi hari ini dengan rambut basah-basah tapi bibir tetap bergincu merah. Ya udah. Ikut ke gereja yuk. Kok mie gorengnya ketinggalan. Untung tadi nyebut-nyebut mie goreng. Ketinggalan. Jadi ini mau balik lagi. Balik lagi ke dalam rumah untuk ngambil mie gorengnya. Ini dia nih mie goreng yang tertinggal. Kopinya juga belum selesai diminum, minum dulu ah. Ya udah, kita angkut. Ya, namanya juga tante-tante, jadi suka lupa-lupa gitu, lupa-lupa manja. Nah, sekarang mie gorengnya udah terangkut. Kali ini beneran ke gerejanya. Gereja hampir seharian acaranya padet dedet. Nih lihat gincu tante sampai hilang. So sekarang ini pengen yang dingin-dingin karena cuaca lagi sangat-sangat cerah dan panas. Apa coba yang ini? Di sini nggak ada yang jualan es campur, jadi kita mau cari es krim. Construction di sini lagi diperbaiki jalanannya karena mau bikin jalur kereta api. Gak pakai api deh, jalur kereta aja tuh sih. Ini tidak lancar, jalanannya tidak lancar. Guys, nggak ke ice cream malah jadinya ke tempat jual-jual APK nih tuh, namanya Staples. Kita lihat yuk.
jadi ke tempat yang jual 80 rasa es krim. Soalnya pakai GPS ribet, Bo, enggak ketemu-ketemu tempatnya. Jadi ini kembali ke tempat favorit aku, gelato. Kita bisa makan crepe. Jadi tadi itu tempatnya namanya Chocolaterie Bernard Callebaut. Ini jangan-jangan masih saudara nih sama si Doris Callebaut. Kayaknya sih, guys.